Halo teman-teman, salam sejahtera. Saya Fajar dari Kaligula. Di album kami yang kedua ini, saya memberi titel dengan nama Doctrination of Adisanda, yang artinya itu pendoktrinan pembohong besar. Dalam rincian secara ringkas, kayak pendoktrinan yang dilakukan selama ini terhadap kita, terhadap masyarakat luas tentang pembohongan publik. Ya, secara rincinya seperti itu. Jadi, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita depresi dan penuh dengan tekanan menjalani hidup. Nah, di album ini kita akan menjelaskan secara rinci dari lagu pertama sampai lagu paling terakhir. Dan difokuskan untuk lagu-lagu seperti Retorika Elit dan nomor-nomor seperti Candala atau Warfare. Kita memberi banyak tekanan terhadap bagaimana kita memfokuskan diri terhadap kita menjalani hidup dari kita kecil dan mendapat sebuah retorika, dan akhirnya kita memulai perang terhadap diri kita sendiri dan memulai perang untuk ke masyarakat luas. Jadi rinciannya seperti itu. Dari proses, ya, selama kita sempat beberapa pergantian personil, saya aja baru ya di Kaligula. Dari proses di album Literatur Kematian yang pertama, dan akhirnya Kaligula sempat vakum, sempat stuck, di mana materi-materi yang mereka telah buat itu buyar. Dan akhirnya proses untuk album kedua cukup lumayan-lumayan panjang ya. Dan menurut saya pribadi, ini adalah hal yang paling pertama yang saya lakukan dalam pembuatan album. Wah, ini kan kayak besar, proyek besar bagi dan sebuah tanggung jawab dan sebuah keharusan bagi sebuah band dalam pembuatan album. Jadi ini adalah proses-proses yang cukup panjang dari kita akhirnya mencoba untuk mengeksplor lebih dalam lagi apa itu death metal sesungguhnya, dan kita mengimprovisasi instrumen-instrumen kita dan materi-materi kita yang terdahulu di album Literatur Kematian, dan memfokuskan untuk mengaransemen ulang di album kita di Doctrination of Atisamba ini. Jadi kita melalui proses bersama featuring dengan Aswin dari Bersima Darah, dan kita mencoba untuk mendapat tawaran dari Bos Denny untuk berkolaborasi atau featuring bersama Andre dari Siksa Kubur. Dan kita juga lebih mengeksplorisasi memadukan instrumen death metal bersama dengan gamelan dari seni Kalingga Art. Dan akhirnya kita mendapatkan sound yang benar-benar kita inginkan, dan instrumen dan materi-materi yang kita memang benar-benar inginkan, akhirnya klop sampai di album kita yang kedua ini, dan jadilah Doctrination of Adisamda. Dan kesusahan pun terjadi ya dalam sebuah proses pembuatan album yang menurut saya ini project pertama kali saya, dan pertama kali juga bisa berfituring bersama, terutama di vokal bersama Aswin dari Bersima Darah. Dan itu merupakan, kita tahu secara notabene musik Kaligula itu lebih cenderung ke death metal. Sedangkan Aswin dari Bersima Darah itu kan hyperspeed lah, karena dia di bandnya Bersima Darah grindcore. Kesudahan bagi saya itu bagaimana saya bisa memadukan speed dari Kaligula dengan pattern-pattern vokal dari Bersima Darah, dan akhirnya saya banyak berbicara bersama Aswin bagaimana, dan akhirnya Aswin pun mau dan menyetujui lirik-lirik dan pattern-pattern vokal dari apa yang saya buat. Terus dan juga pertama kali saya berkolaborasi bersama instrumen yang artiannya kita bukan di band aja, bukan drum, bukan gitar, bukan bass, tapi kita bersama gamelan. Wah, itu kayak, wah ini gamelan, gimana nih? Kayak kita bingung. Gitarnya harus sama dengan tuntun dari gamelan,
Dan itu banyak sih, tapi untungnya kita punya Monot. Ya, jadi Monot juga banyak, Vendit, dan Adi juga, semua sih. Dan teman-teman yang lainnya, terutama banyak sih, yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Jadi kita akhirnya bisa memadukan musik death metal yang kita buat secara ya hampir lebih dari 2 tahun setelah masa vakum, dan musik atau aransemen-aransemen gamelan tersebut. Dan itu sempat, ya gimana, sempat putus asa, sempat kita isi lagi, sempat dicomot lagi, ya nah, akhirnya kita ya udahlah, kita isi aja dah gamelan dari karya seni Kalinga Art ini. Nah, ini merupakan cerita menarik sih dari kami berempat di Caligula. Akhirnya kami mendapatkan sebuah label yang wah, brutal main. Ya, kayak gitulah, kayak wah, ini merupakan pencapaian yang salah satu pencapaian terbesar di tahun 2020 sih menurut saya. Setelah kita mendapatkan wah, pandemi dan akhirnya kita sign bersama Brutal Mind, dan itu merupakan salah satu pencapaian dari sebuah band loh, kita masuk dalam label yang sudah melanglang buana di mana-mana. Dan saya berterima kasih juga kepada Bos Denny, akhirnya kita menjadi keluarga dari Brutal Mind, dan terima kasih untuk sarannya dan membuat kita akhirnya bisa berfituring bersama Andre dari Siksa Kubur untuk mengisi lead gitar pada nomor Doctrine Disorientasi. Dan ini merupakan apa ya, setelah saya ngomong tentang pencapaian, sekarang saya kayak bagaimana proses kita di Caligula bisa ikut menjadi keluarga dari Brutal Man. Ya, itu awalnya sih kayak Monot sih yang mempunyai channel kepada dia, mempunyai koneksi bersama Bos Denny. Jadi setelah komunikasi-komunikasi bersama Bos Denny, akhirnya Monot mencoba menawarkan Caligula dengan materi-materi yang kita punya, dan akhirnya Bos Denny akhirnya setuju dan mungkin suka dengan materi kita. Dan akhirnya kita menjadi Rooster di Brutal Mind. Saya sangat terima kasih kepada Bos Denny ya. Jadi kenapa album ini sangat-sangat spesial bagi saya, karena inilah project pertama saya bersama teman-teman menggarap sebuah video klip yang berada di nomor, ya nggak mungkin saya sebutin ya, karena ini surprise. Jadi di Doctrination of the Sambar ini saya menitik beratkan buat video klip, karena tanpa visualisasi kita tidak bisa membayangkan lagu tersebut. Jadi saya memutuskan untuk membuat video klip. Dan proses video klip sudah selesai sih. Jadi kita tinggal nunggu rilisnya kapan. Dan kenapa wajib untuk ditonton? Karena jika kalian mendetailkan setiap porsi-porsi cerita dari video klip tersebut, kalian akan mendapatkan sebuah, wah ini kayak saya, wah ini kayak kehidupan saya. Jadi sedikit tidaknya seperti itu. Dan untuk lagu favorit di Doctrination of Artie Samda ini, saya rasa sih semua sih favorit sih menurut saya, karena prosesnya tuh sama-sama bekerja keras bersama teman-teman semua. Tapi ada satu hal lagu yang memang saya favoritkan, dan mungkin teman-teman saya di Caligula mungkin mempunyai lagu favorit yang berbeda-beda. Jadi ini kenapa saya favoritkan, karena saya senang sama Katastruk. Gara-gara saya pengen masuk Caligula dengar materi lagu dari Katastruk di demo 2010 kalau nggak salah, 2010-2012 kalau nggak salah. Jadi itu yang menurut saya band tech yang tiba-tiba menjadi totally dead metal itu, dan membuat pattern-pattern simple secara sekarang. Dan memang Caligula menurut saya layak sih untuk menjadi sebuah band death metal yang digawangi oleh Brutal Mind.
Jadi untuk teman-teman, mengapa harus mendengarkan, terutama membeli, mendengarkan apa itu pasti match. Kenapa harus semua yang saya bilang tadi, kenapa teman-teman harus melakukannya? Karena di album-album ini, buat yang sudah dengar Caligula maupun belum, mungkin yang sudah dengar Caligula sebelumnya di album yang pertama itu Literatur Kematian, dan sekarang kalian yang dulu pernah dengar Caligula akan merasakan nuansa yang berbeda dari segi drum, vokal, gitar, aransemen semua. Karena inilah Caligula yang kita inginkan, inilah aransemen yang kita inginkan. Dan untuk kalian yang belum dengar tapi mencintai musik death metal, ataupun yang tidak pernah atau jarang mendengarkan death metal, harus mendengarkan album dari Caligula ini. Karena kita menggunakan aransemen-aransemen yang menurut saya itu beda lah dari death metal lainnya. Karena kita jujur, notabene influence kita tuh kayak apa ya, nggak harus death metal kayak gitu loh. Jadi inilah pembuktian kita bahwa musik itu universal. Jadi kita bisa menamakan atau melabeli diri kita death metal, tapi dengan orang yang tidak suka death metal bisa masuk di dalam lagu kaji lain. Jadi saya Fajar, sign out. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung, dan terima kasih untuk Brutal Mind, terima kasih untuk Bang Andre, Bang Aswin, dan Seni Kalingga Art yang telah membantu kita, dan ada tim-tim dari Video Feed juga, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya mengucapkan terima kasih.